sahabat total, welcome back to Project YouTube channel. Balik lagi sama Lihya dan sekarang Syari ditemenin sama Kak Randy. Halo. Dari mana Kak? BTX Concept. BTX Concept. Nah, Kak Randy ini lagi main-main ke Auto Project Garage bawa Raize. Apa nih Kak, Raize kok warnanya baru? Ini warnanya limited edition atau? Iya. Jadi ini modif ya? Modif. Kita udah di wrap nih, ini stiker. Oh, stiker. Ya, ini kenapa sudah. Tuh Kak, kenapa milih warna yang ini? Ini warna apa sih? Ini warna kaki green nih. Oke, okay, cakep ya. Ini kenapa kita memilih warna ini? Karena saya mempunyai konsep memodifikasi Toyota Race ini dengan gaya adventure. Oke. Okay. Jadi tema yang saya berikan pada mobil race ini adalah adventure GR Sport. Okay. Gitu. Selain warna udah kelihatan nih. Iya. Ada tambahan lampu-lampu nih guys. Gitu. Ini katanya benar-benar jadi adventurous banget ya. Iya. Konsep mobil. Konsepnya. Tapi ini tema apa ini? Ada yang cutie-cutie ya. Lucu-lucuan aja. Penguat tema modifikasi. Ada apa yang kuning-kuning smiley-smiley ya, yang kiowo-kiowo. Ya. Nah, abis itu ada apa aja sih yang berubah dari si Raize bawaan ini? Body wrap, saya juga penambahkan lampu-lampu buat aksesorisnya. Dan juga untuk penggantian velg dan juga ban bergaya-gaya auto dan juga mengganti BBK atau brake systemnya untuk bagian depan dan juga mesin saya rubah juga menggunakan open air filter dan juga piping-pipingnya saya modifikasi sehingga lebih oke lagi, pokoknya temanya bisa enak dipakai, enak nongkrong, bisa kemana aja. Nah, makanya gitu. Kak Randy langsung datang ke Auto Project Garage buat pasangin beberapa aksesoris dari Auto Project. Pasti kita mulai dari yang pertama ya. Dari ini. Ya. Kita udah tambahin. Jelasin dulu. Saya tertarik sekali dengan produknya Auto Project karena begitu saya lihat-lihat banyak produk-produk yang selain bikin tambah keren mobil, tapi fungsi dan melindunginya itu benar-benar dipikirin kita sama Auto Project gitu. Jadi banyak teman-teman juga nih, seperti salah satunya itu bagian depan apa? Kita masang apa? Pertama kita pasangin crank guard dulu ya. Crank guard. Nah, itu adalah benar-benar penting gitu. Saya baru tahu kalau misalnya race ini nggak ada pelindung mesinnya gitu. Jadi sama si Auto Project ini dipikirin dan dia udah punya ready dan juga plug and play. Gitu. Oh. Jadi kita pemasangan juga gampang. Dan juga nanti kalau misalnya kakak mau servis-servis oli, itu ada lubang-lubangnya. Ya, jadi nggak usah perlu bongkar. Betul. Oke, yang kedua, kita move ya, Kak. Ya. Ada kita pasangin LED turn signal sequential. Oh, ini dia. Perlampuan tuh. Lampuan udah nih, depan. Tapi kita ganti. Ternyata lampu sennya masih biasa. Dia udah mikirin juga. Jadi biar tambah cakep, ya nggak? Dia udah tambah ganteng running light karena udah agak kedip jadinya langsung sequential berjalan gitu. Siap. Cakep. Oke, untuk yang bagian belakang ya, kita tambahin trunk lid LED. Yes, itu juga kenapa milih trunk lid LED Kak? Salah satu yang bikin mobil malam itu tambah cakep. Dan saya ngerasa kalau race ini lampu malamnya itu, lampu malamnya ini cuma segaris gitu doang gitu. Takutnya top lamp bawaannya. Ya, takutnya kurang lah untuk zaman sekarang kan banyak tabrak belakang atau apa ya, untuk menghindari itu dia dengan penambahan trunk lid ini udah pasti dia lebih kelihatan terang. Iya. Gitu. Dan juga dia ada welcoming light juga. Iya, keren banget sih. Berfungsi sebagai stop lamp juga, city lamp dan juga waktu kakak nginjek rem, brake light. Iya. Iya. Oke, next-nya mud guard. Tadi nih nambah lagi ternyata jajannya. Ya, ternyata ada mud guard karena dengan tema modifikasi seperti ini suka naik-naik ke jalan-jalan jelek atau tanah suka itu biasa apa batu-batuan, kecipratan. Atau kena kerikil-kerikil. Atau juga kan saya juga senang klimis-klimis semirban lah. Semirban itu sering banget kena ke body jadi bete ya, gitu betul. Kan. Dan juga mud guard. Nah, ini mud guard dari project ini. Elastis, Kak. Elastis banget dia. Tahan pecah lah, tahan benturan ya. Dan juga warnanya juga udah senada ya. Iya. Dan dia menyediakan dua tipe ya, tipe buat yang biasa ataupun yang GR pun. Betul. Jadi plug and play. Betul. Semua plug and play. Sesuai sama tipe mobilnya juga. Oke, kita move ke dalam. Oke. Dari dalam kita udah tambahin di bagian depan udah center cup holder buat naro Batomino. Itu rekomendasi banyak teman, katanya itu benar-benar fungsi deh. Pokoknya lo harus beli. Oke, begitu cek ternyata ada di Auto Project. Itu wajib banget nih ada karena ya, selain ada di kiri kanan, di pinggir tengah juga ada. Next-nya di bagian belakang udah kita tambahin rear tank organizer. Siap. Nah, itu yang penting. Itu penting juga tuh. Penting karena saya suka taruh
semir ban atau enggak apa. Kalau sekarang ini kalau tanpa organizer itu kan meletak-letak dia ngeganggu banget gitu dengan bunyi di belakang. Nah, dengan adanya partisi tambahan organizer ini jadi rapi dan juga plak itu. Jadi nyari-nyari barang juga lebih gampang ya. Betul. Dan juga lebih rapi. Gak usah ngolong-ngolong. Betul. Dan itu juga plug and play banget, ada on-fit size juga di bagasi Raizy. Siap. Yang terakhir ada spoiler pitu. Oke. Okay. Udah ganteng depannya, belakang ya juga kan? Harus ganteng ya, harus kan? Harus ganteng. Jadi tambahin spoiler. Setelah V1 yang apa modelnya simple, spoiler V2-nya ganteng. Dan gitu. Juga spoilernya dan juga di stikernya di bagasi juga. Ya, untuk bikin senada, jadi dia tersedia warna karbon dan glossy black. Betul. Ya. Tapi karena saya mau senada, jadi saya wrap ulang. Jadi warna senada dengan body. Iya. Gimana kak kesan-pesannya? Puas gak sih sama modifikasi simple dari Auto Project buat Raizenya nih? Ada namanya gak sih Raizenya? Raize Adventure GR Sport. Oh, gimana kak kesannya? Kesannya puas banget, karena selain bikin mobil tambah ganteng, dan juga lebih fungsional gitu. Fungsionalnya itu tetap pol gitu. Semoga berguna juga kalau misalnya kakak lagi berkendara keluar-keluar ya. Siap. Dan pastinya bikin nyaman kakak berkendara kemana-mana. Oke. Okay. Kan ini thank you banget udah mengundang Auto Project Garage. Pokoknya next time harus ada. Kalau misalnya kita udah ngeluarin aksesoris terbaru lagi dari. Oke, okay, ditunggu. Siap. Kusahkan semuanya. Siap. Thank you Auto Project. Oke, okay, thank you kak. Ya. Semoga sukses terus kegiatan kedepannya, aktivitasnya lancar-lancar, ditunggu nextnya datang lagi ke Auto Project Garage, oke? Okay? Thank you sahabat Auto, see you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren, bye-bye. Keren banget.